Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin kembali membuka layanan offline setelah mulai melandainya pandemi COVID-19. Wan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berada di level 1 di Banjarmasin. Dibukanya kembali layanan offline ini lantaran kada seberatan orang memahami sistem online. Namun Disdukcapil masih tetap mengaktifkan sistem pelayanan secara online. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin kembali membuka layanan offline setelah mulai melandainya pandemi COVID-19 dan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 di Banjarmasin. Kepala Disdukcapil Banjarmasin Yusna Irawan, Wahid Akuni Prima TV Baisukan Senin 20 Juni 2022 mendahkan, dibukanya kembali layanan offline ini lantaran kada seberatan orang memahami sistem online, bahkan untuk memastikan pelayanan tetap terlayani dengan baik, maka Disdukcapil masih tetap mengaktifkan sistem pelayanan secara online. Menurut Yusna Irawan, kedepannya pihaknya akan mencari kerjasama dengan Diskomunpotik Banjarmasin dalam penyediaan layanan publik Gasan Maulah EKTP, kartu keluarga maupun lainnya dengan sistem online. Yusna Irawan menegaskan, Disdukcapil Banjarmasin tetap meningkatkan integritas, mempermudah pelayanan kepada warga, hingga gampang berurusan wan lakas tuntung hanya dalam waktu sehari. Kita berharap ke depan itu semua pelayanan nanti online. Kita lagi siapkan sistem itu dan mudah bekerja sama dengan Diskominfotik. Jadi kita berharap itu bisa cepat, kita berharap mengurangi sebenarnya tatap muka atau offline. Apalagi nanti MPP jadi, mall pelayanan perizinan jadi, kita berharapnya sistem online itu lebih banyak daripada offline. Ya. Selama ini Pak, sejak pandemi kan online Pak lah. Nah mungkin untuk bagian pelayanan sempat ini nggak Pak dulunya Pak? Agak terkendala kah kalau online tuh Pak? Iya, memang ada plus minus ketika kita menggunakan online. Karena kan yang namanya sistem pasti ada plus minusnya. Tapi kita berusaha tetap memaksimalkan pelayanan, khususnya kaitan dengan offline. Maka dari itu kita selalu coba perbaiki dan perbaiki apa-apa yang menjadi kelemahan di dalam sistem online. Nah, ini yang kita terus coba perbaiki. Mudah-mudahan ke depannya kita berharap pelaksanaan yang offline itu berkurang dengan adanya online. Yusna Irawan menambahkan, pemerintah kota akan membangun mall pelayanan publik sehingga berbagai macam pelayanan akan menjadi satu sebagai upaya mengurangi terjadinya keterlambatan dalam pelayanan secara offline serta menghindari bertumpuknya warga nang datang.